Dikit lagi. Oh, ayolah, ayolah. Ya, untuk ketiga kalinya berturut-turut, Roger menang. Terserah, aku bisa melakukan yang lebih keren dari itu. Ouch, perasaan yang aneh, apaku lapar. Wow, banyak sekali permennya. Cukup untuk jeli yang sedang tumbuh. Haha, baiklah, kamu lebih tahu, sobat. Kamu pecundang, Sammy. Biar aku kasih tahu. Semua orang tahu aku yang terbaik. Apa? Enggak, aku bukan pecundang. Ouch! Apa yang terjadi? Roger, ada yang gak beres denganku. Sudah aku bilang, jangan terlalu banyak makan yang manis. Bukan itu. Rasanya seperti makan lemon setelah kamu menang. Ah, emosi yang kamu rasakan pasti adalah rasa iri. Iri? Enggak, aku gak menginginkannya. Jangan khawatir. Semua orang pernah merasakannya. Yang terpenting adalah kamu menyalurkannya dengan cara yang positif. Misalnya, kita bisa berlatih bersama agar kamu bisa mengalahkan aku di pertandingan berikutnya. Iya, aku udah merasa lebih baik. Kamu tahu banyak tentang emosi. Bisa ajarin aku? Aku kenal seseorang yang bisa membantu kita. Oh, benarkah? Dan di mana seseorang ini? Jangan khawatir, Sammy. Kamu akan segera bertemu dengannya. Sabar, Sammy. Kamu akan segera tahu. Jadi, kita mulai saja. Ada yang terbungkus dalam kertas ini. Oh, squis yang lucu dan mengemaskan. Sammy, lihat. Ini Bingo Bongo. Berikan padaku. Aku juga ingin meremasnya. Yeay! Ayo kita lihat apa yang ada di kantong misteri besar. Wow, keren! Wow, apa kita merayakan ulang tahun seseorang? Apakah ada instruksi? Ini bukan topi ulang tahun, Sammy. Ini kuku yang keren. Lihat. Aku ingin mengenalkan seseorang, Sam. Ini akan membantumu mengenal emosimu. Dan yang pertama keluar menemuimu adalah Joy. Begitu ceria dan menawan. Siapa berikutnya? Oh, itu Envy. Bukankah dia lucu? Begitu mungil. Dan selanjutnya adalah Disgust. Salah satu karakter favoritku. Banyak sekali. Dan begitu banyak kantong misteri yang berbeda. Kita harus membuka semuanya. Tunggu, Sammy. Ayo urutkan. Aku nggak mau menunggu. Aku ingin semuanya sekaligus. Kamu mengingatkanku pada seseorang. Kamu dan Anger bahkan terlihat mirip. Dan disinilah tamu yang aku ceritakan sebelumnya. Baiklah, Sammy. Ini Riley. Akhirnya, senang bertemu denganmu, Riley. Namaku Sam. Hello? Oh, tidak. Aku merusak Riley. Aku nggak sengaja. Ini bukan salahmu, Sammy. Kurasa Riley kurang tidur hari ini. Tapi tes perawatan kulit akan membantu kita. Nah, apa yang kita punya di sini? Wow, begitu banyak hal keren. Jangan khawatir, Riley. Dokter Sam akan memperbaikinya. Asisten, pinsan. Ini dia, dok. Oh ya ampun, ini lebih buruk dari yang kukira. Asisten, apa langkah selanjutnya? Aku nggak tahu. Gimana menurutmu? Aku nggak nyangka akan sampai begini, tapi ini dia. Resep rahasia nenekku untuk masker kecantikan yang super manjur. Nenek yakin ini akan berhasil. Oh, astaga naga, aku bujangan terkeren di desa sekarang. Aku sangat merindukan saat-saat ketika nenek merawatku. Mari kita uji masker nenek yang terkenal ini. Apakah memang sebagus itu? Oh, tekstur yang menarik. Sekarang ke subjek uji coba kita, Riley. Astaga, berhasil. Lihat, nggak ada lagi komedo. Itu sangat lengket. Aku merasa aneh deh. Aku tahu apa emosi itu. Itu jijik. Ini sabun untukmu. Bicara soal menjijikan, apa itu? Oh, enggak, ini
Jangan khawatir, Riley. Kami akan melepaskan sisa maskermu sekarang. Kita nggak butuh ini lagi. Hah? Hei, di mana sponge-nya? Ahem. Ups, maaf. Tapi aku benar-benar butuh untuk Riley. Ini, ambillah. Ambil semuanya. Itu sangat canggung. Tapi ayo kita lanjut. Sekarang kita bisa membilas sisa sabun. Pancuran itu sangat praktis untuk digunakan. Biar kusuka wajahmu dengan handuk dan selesai. Kelly nggak bisa menikmati hari supaya menyenangkan di sini. Boleh ke sini dulu? Berbaringlah. Apa rencanamu? Aku tahu persis apa yang akan membantumu rileks dan melepaskan semua kekhawatiranmu. Kalian berdua dapat menutup mata. Dan juga pijat. Ini dia, nggak ada lagi kantung mata. Oh, dan aku punya permen rahasia. Ini Roger, biarkan Riley mencobanya. Oke, gimana rasanya? Oh, manis sekali dan aromanya sangat harum. Oh, Roger, kurasa yang satu ini menangis. Biar kulihat. Oh, itu sadness. Dia dikenal sering menangis. Tapi masker ini juga sangat melembabkan. Ini dia. Baiklah, mari kita lihat. Lihatlah betapa lembab kulitnya. Ini berarti kita beralih ke make up. Akhirnya, ini bagian favoritku dari makeover. Aduh, di mana ya? Aku penasaran apakah mata biru cocok untukku. Oh ya ampun. Warna mata alamimu jauh lebih cocok untukmu. Tapi untuk Riley, lensa ini cocok untuknya. Lihat. Bedak padat ini akan bantu menghilangkan kilau berminyak. Nggak mungkin! Eyeshadow yang manis! Skip, di mana-mana? Heh, kenapa kamu maniak manis? Ini jelas bukan permen untuk dimakan. Tapi warna-warna ini sangat cocok untuk Riley. Apa aku benar? Wow, ini maskara galak. Riley, saatnya merapikan bulu matamu. Oh, Sam sangat merona sepanjang waktu. Andai wajahku merona seperti itu. Kau dengar ada yang iri dengan rona wajahku? Aku bisa membantu. Terima kasih, sobat. Rona pipi ini punya emosi shame. Agak cocok. Sebentar lagi, kamu akan menjadi semerah Sam. Geli. Ayo lihat pakaian apa yang didapat Riley di sini. Wow, itu seragam hoki asli. Keren sekali. Apa? Hei, aku ingin menjadi pemain hoki terkenal. Heh, itu yang kamu sebut seragam hoki. Aku pernah melihat yang lebih baik. Heh, sepatu rodaku jauh lebih keren. Itu lebih cocok kupakai. Yeah, hei, di mana tongkat hokinya? Senang sekali mereka bisa berteman. Hei, kalian ingin tahu cara membuat kerajinan seperti ini? Tetap di sini. Sammy, kamu sudah menyiapkan semuanya? Tentu, ini kertasnya sesuai kesepakatan. Terima kasih, tapi gimana dengan gambarnya, Sammy? Mengerjai Roger sangat mudah. Gambar apa? Apa kita harus melakukan semuanya dari awal? Kamu benar-benar jeli yang cerdik, Sam. Aku nggak percaya kamu bisa mengelabuiku dengan mudah. Ayo ulangi. Tapi sekarang kita kembali ke kerajinan kita. Kita mulai dengan garis tepinya. Bagian ini selalu menenangkan. Oh, ada apa? Apakah aku kehabisan spidol? Jangan panik, Roger. Aku punya banyak sekali. Ayo lihat gimana dia akan menemukannya. Apa maksudmu? Kamu merencanakan sesuatu. Aku bisa merasakannya. Ayolah. Aha, udah kuduga. Gimana caramu melakukan itu? Jantung jeli kecilku yang malang. Apa kita imbang sekarang? Ya, kurasa begitu. Aku gak marah. Aku hanya ingin permen. Apa? Kembalikan. Hei.
Rasa dia mengerjaiku lagi. Oke, dasarnya sudah siap. Dan aku udah menambahkan sisanya. Apa selanjutnya? Bagian favoritmu dalam kerajinan apapun, Sam. Mewarnai, tentu saja. Oh, kamu mengenalku dengan baik, Roger. Sam bekerja dengan hebat. Gak adil. Tunggu sebentar. Apa aku iri? Aku lupa, ini memalukan. Oh enggak, warna-warna itu. Aku mengerti, Roger. Warna mempengaruhi emosi kita. Untungnya kita sudah mewarnai semuanya. Tolong ambilkan selotipnya. Ini, lihatlah betapa lucunya. Aku sengaja memilihnya. Itu sangat bagus, tapi nggak akan cocok untuk kita. Ini dia. Terima kasih, Sobat. Aku bisa melakukannya dalam waktu singkat. Voila! Bagus. Sekarang, ayo buat karakter utama kita, Riley. Agar lebih seru untuk dimainkan, mari kita buat dia squishy. Ada banyak kertas bekas di sini. Ayo kita gunakan. Ini nggak berhasil. Apa yang kamu punya? Hah? Ini yang kita butuhkan. Setelah selesai mengisi, kita perlu menutup lubang dengan selotip lagi. Dia sangat imut dan bisa diremas sekarang. Dan dengan cara yang sama, kita membuat bantal Bingo Bongo. Hey Roger, aku hampir selesai. Apa kamu bisa mengambilnya dari... gawat, aku terjebak. Kerja bagus, Sammy. Saatnya membungkus semuanya. Hei, aku di sini. Apa? Sammy, kok kamu bisa ada di sana? Biar gue bantu. Wow. Kamu baik-baik saja, Sobat. Ya, terima kasih. Sekarang kita bisa masukkan semua kerajinan ke dalam kantong misteri. Yang penting, jangan ada yang terlupakan, ya kan? Ayo tutup semuanya dengan baik dan rapi. Lagi pula, bagian menyenangkan dari kantong misterius adalah membukanya. Hei, Sammy, bisa ambilkan tisu? Gini aja. Simpan yang satu ini, Sobat. Aku lebih suka menggunakan yang baru. Dan beginilah cara melakukannya. Gimana kalau kita periksa semuanya sekali lagi? Membantu. Roger, gimana kalau ronde 2? Aku nggak akan iri, janji. Kalaupun kamu iri, nggak apa-apa. Penting untuk selalu menerima dan mengakui emosimu. Aku janji akan selalu memperhatikannya. Terima kasih sudah bersama kami, teman-teman. Subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video baru kami. Dah! Oh, hasil kerajinan hari ini sangat keren. Kasih like kalau kalian juga menikmatinya. Sampai jumpa lagi. Wow.
Ada apa dengan Sam? Ini bukan hariku. Kedengarannya nggak terlalu bagus. Berantakan banget. Mengapa bantal-bantal ini di sini? Kita harus menghiburnya. Nggak lucu, itu menyeramkan. Tapi mari kita mencobanya. Hey, Sam! Aku rasa nggak berhasil. Sam, kamu membuatku takut. Maaf, kami bermaksud menghibur kamu. Hey. Aku baik-baik aja, paham? Oh, gitu. Oh, Daki Andre punya alat untuk menebak suasana hatinya. Aku punya ide. Aku tahu yang bisa menghiburmu, sih. Membantuku membuat kerajinan. Membuat apa? Nggak rumit. Warnai aja garis-garis ini untuk aku, mau? Oke, warna yang mana dulu? Buat terlihat seperti pelangi. Baiklah, kalau begitu merah. Apa warna berikutnya? Orange, Semi, apa kamu lupa? Iya, lupa. Setelah itu ambil warna kuning dan beberapa warna hijau. Warna biru ini begitu cantik. Dan akhirnya pink, diikuti ungu. Jadi, gimana menurutmu, Semi? Apa terlihat mirip pelangi? Oh iya, sekarang warnain aku suasana hati. Tapi ini terlalu penting, jadi aku akan melakukannya sendiri. Aku harus memilih palet warna terbaik. Siapa yang melakukan itu? Hei, itu sihirmu, Sil. Tepat, dan kerasa aku mengerti maksudmu. Kita perlu menggambar emosi yang berbeda di tiap bagian. Ini semacam indikator suasana hati. Sekarang potong garis tepat di seberang kartu, seperti ini. Dan sekarang cuma perlu merekatnya. Mari tambahkan sedikit lem. Selesai. Sekarang lihat lebih dekat. Aku akan memasangkan bagian depan ke bagian belakang. Dan ini latar belakangnya. Apa cocok, Sil? Sempurna. Yes, kita juga harus pasang alat geser. Hei, kiri. Maaf, Hello Kitty. Kami benar-benar butuh benda cantik berkelompok ini. Dia nggak keberatan. Apa dia benar bilang begitu? Bagus. Berkat ini aku akan selalu tahu suasana hatimu. Akhirnya. Aku dengar loh. Ini sangat seru. Namun nggak ada yang lebih bikin bahagia selain cinta kalian, teman-teman. Sam, anggap tahu apa lagi yang bisa kita lakukan. Kedengarannya menarik. Jadi, apa rencananya? Menggantung terbalik. Hanya bercanda. Nggak apa-apa, Semi. Aku udah menemukan sesuatu. Luar biasa. Kalau gitu aku harus mewarnai. Lihat aku bekerja. Kamu lihat pola-pola ini. Mereka unik. Oh iya, sangat kreatif. Boleh aku berlatih juga, maestro? Baiklah. Kamu gak sebaik aku, tapi gak apa-apa. Dan satu lagi teknik yang unik. Gimana berhentinya? Enggak, aku gak bisa lihat. Semi. Ini boleh juga. Apa kamu menyukai wajah ini? Iya, kalau gak nempel di wajahku. Bagus, kalau gitu aku tahu harus apa. Ini mirip seperti Roger ketika melihat laba-laba. Wajahnya udah selesai. Tapi ini membosankan dan gak berwarna. Aku akan pakai spidol berbeda dan mewarnai dengan sangat hati-hati. Wow, Sam. Yang hijau itu mirip dengan kakek buyut. Luar biasa, gimana kamu tahu? Tahu nggak? Semua ini akan terlihat lebih bagus pada latar belakang cerah. Lompat, lompat, hop, yuhu! Bagus, sekarang kita bisa memadu padankannya. Lihat ini, Sil. Aku punya lagi. Wow, kapan kamu punya waktu melakukan semua ini? Bagus, ayo mulai. Aku sangat terkejut. Aku
ingin mencoba sesuatu yang baru. Terserah. Lihat aku, Sil. Aku marah. Dan sekarang aku takut. Dengan permainan keren ini, kamu bisa menghibur diri sendiri dan teman-temanmu. Lihat yang kutemukan, Sil. Ini seru. Aku nggak apa-apa. Hei, apa itu? Ini untuk kerajinan kita berikutnya. Kamu akan menyukainya, Sammy, janji. Hah? Apa kamu bikin kaki untukku atau kursi? Aku bingung, Sil. Apa itu? Apa ini memberimu petunjuk, mungkin? Oh, apa ini akan jadi trampolin? Bukan kali ini, Sammy. Oh, ayolah. Bersabarlah, Sammy. Kamu akan segera tahu. Bagus, tepat waktu. Jadi kita harus membuat lubang pada bola ini. Dengan cara ini, mengecatnya jadi mudah. Lihat, gampang sekali. Sekarang bola kita butuh wajah. Lebih baik pakai spidol. Aku hampir lupa hidungnya. Dan ini mulutnya. Wow, ini kepala goyang. Dia beneran mantul. Aku senang. Aku membuat banyak barang, Sil. Yep, memang itu tujuannya selama ini. Aku suka sekali dengan keceriaan mainan ini. Teman-teman, tahu nggak apa yang menginspirasi kami membuat kerajinan? Benar. Jadi beri kami acungan jempol dan jangan lupa subscribe. Aku masih punya banyak energi. Ayo buat sesuatu yang lain, Sil. Please. Jangan khawatir. Aku punya ide keren yang aku pikirkan. Jadi mau bikin apa? Sesuatu yang butuh tusuk sate. Oh, oke. Okay. Tusuk sate. Gimana aku bisa dapat tusuk sate? Oh! Ini lebih mudah dari yang aku kira. Tusuk sate untuk Susie. Wah, terima kasih. Sekarang lihat ini. Kita harus lipat sedikit ke arah sini. Aha. Dan inilah hasilnya. Oh, apa itu? Oh, aku tahu. Itu kincir angin. Enggak juga. Ini bagian dari kerajinan berikutnya. Ini akan di dalam kotak. Untuk kotak, kita butuh bagian bawah, dinding, dan bagian atas yang menutupi kotak. Kincir angin dalam kotak? Aneh. Mungkin, tapi kamu akan menyukainya. Kita perlu roda kecil di sini. Aha. Dan koin. Tunggu, Sam. Aku juga ingin mencobanya. Lompat, berhasil. Jangan lupa membuat lubang untuk koin ditutupnya. Sekarang pakai selotip glitter untuk menempelkan tutup kotak dari satu sisi. Kotak ini keren sekaligus misterius. Sabar, teman jeliku. Aha, sekarang saatnya menulis. Kemungkinan besar apa sih? Kemungkinan besar ada keberuntungan udah siap. Ingin mencoba? Ini ide yang bagus. Dia akan sangat membantu kita. Biar aku melatihnya sedikit. Dan ini dia, peramal kecil kami. Mau tanya apa ya? Aku tahu, apa aku akan dapat banyak permen? Tunggu dulu, Sammy. Pertama aku akan memeriksa apakah semuanya berfungsi. Apa yang harus diperiksa? Nggak mungkin nggak berfungsi. Jadi apa yang kulakukan? Apa itu pertanyaanmu? Bukan. Oh, benar. Itu pertanyaan yang bagus. Mari kita lihat. Pertama, kita harus membayar peramal kita.
gak memberitahumu? Hei, itu bahkan bukan jawaban. Putar lagi, Sam. Maaf, Semi. Satu koin, satu putaran. Lihat, ada banyak jawaban yang bisa kamu dapat. Tapi sepertinya kamu dapat jawaban yang benar. Teman-teman, kalian ingin mengetahui masa depan? Ayo berkreasi dan buat peramal kalian sendiri. Tapi jangan lupa taruh koin untuk mendapatkan jawabannya. Itu dia, mana celenganku? Aku akan dapat jawaban yang benar apapun yang terjadi. Oh, hari ini menyenangkan. Iya, tentu aja. Tempatkan indikator suasana hati di sini. Kamu gak akan bingung lagi, Semi. Suasana hatimu sedang bagus hari ini. Itu berita terbaik. Oh, aku suka banget permainan wajah keren. Ini seperti sumber kesenangan. Jujur, aku bisa melakukan ini sepanjang hari. Iya, wajah yang lucu. Aku ingin bikin wajah yang terlihat seperti Roger yang ketakutan. Sam! Saatnya menyelamatkan hidup. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Aku harus pergi. Berhenti sekarang juga. Sampai jumpa, teman-teman. Santai banget. Nggak ada yang bisa merusak momen ini. Kamu setuju, Daki? Hey, Sam. Ini dia. Blind Bag Skincare Roblox akhirnya datang. Apa? Yang benar. Ayo, ayo kita buka. Semi, keringkan dirimu terlebih dahulu. Sam, kamu di mana? Kupikir kamu ingin membuka ini. Maaf, Susi. Aku baru mengeringkan rambut. Semi, Jelly nggak punya rambut. Apa? Jelly tuh punya. Hei! Aku ingin tahu isinya. Kejutannya bisa biasa atau langka. Apa? Kamu bilang langka? Maksudku seperti aku? Menarik. Aku nggak sabar menunggu. Iya, hanya ada satu cara untuk mengetahui apa isinya. Gimana? Kelihatan sinar X. Bukan, aku lagi ngomongin gunting. Teman-teman, harap selalu berhati-hati saat memotong sesuatu ya. Dan ini dia, momen kebenaran. Sam dan aku suka blind bag karena seperti peti harta karun kecil, penuh dengan kejutan-kejutan kecil. Ini dia. Ini barang langka. Gimana menurutmu, Sam? Cukup bagus ya? Cukup bagus. Aku sangat setuju. Mari lihat ada apa lagi. Ini misterius. Dan ini kantong nomor satu. Oh, aku merasakan sesuatu yang menarik di dalamnya. Tunggu, apa ada kantong nomor dua? Oh iya, haruskah kita membukanya? Aku sudah duluan, Sel. Aku sudah membuka kantong ini. Hei, kembalikan. Oke, oke. Mari kita hapus rasa penasaranmu. Tada! Ew. Muka yang bisa dipencet. Terduga dan langka. Sepertinya ada yang butuh spa muka. Sekarang mari kita buka kantong nomor 2. Potong sepanjang garis putus-putus agar kamu gak memotong isi kantong. Kamu siap untuk melihat apa isinya? Ini dia. Lihat ini. Kita punya lebih banyak lagi blind bag. Wow, makin lama makin seru. Ini seperti kejutan ulang tahun. Astaga naga, banyak sekali jerawatnya. Kita harus memperbaikinya. Kamu benar, Sam. Kita harus memberi teman baru kita makeover. Menjijikan. Sepertinya ingus. Mungkin pinset ini bisa membantu mengatasi jerawat. Dan semoga berhasil. Iya, jerawat bisa sangat mengganggu ya kan, teman-teman? Yes. Wah, lihat alisnya yang lebat. Alis ini perlu dirapikan. Begitu banyak rambut. Izinkan aku bisa, Sil. Aku terjebak di sini. Ayo. Semi, kamu baik-baik aja? Semuanya terkendali, Sil. Kita hanya butuh sesuatu yang lebih industrial. Biarkan aku mencobanya. Nggak terlalu buruk.
Sekarang kumisnya. Hap! Aduh! Kita akan memulai perawatan spa wajah dengan kantong nomor satu ini. Bisa tebak? Mungkin ini pembersih yang kita butuhkan? Ini krim wajah. Ini akan membantu wajah dia glowing. Ini bagian penting dari rutinitas kecantikan apapun. Hah, minggir! Ini akan mengatasi alis yang jelek itu. Tenang, Sam. Ini udah diurus. Sekarang kita memberikan teman baru kita pijatan di wajah. Aku nggak bisa dengar sepatah kata pun. Buat apa sih selotip itu menutupi mulutmu? Kita punya masker wajah semangka. Ini dia. Aha, nikmatilah. Dan aku akan membantu Sammy, oke? Tahan. Kamu bilang apa? Aku bilang. Kamu bisa aja dasar jelly iseng. Oke, mari kita lanjutkan makeover kita. Ini sangat menyegarkan. Kenapa aku nggak bisa menikmati sedikit? Irisan mentimun ini akan membuat mata kamu terasa sejuk. Setelah selesai dengan matamu, kami akan membuat salad mentimun lezat. Ses magnifik. Kurasa enggak. Masih ada pekerjaan yang belum beres. Dan kita punya masker mata. Lepaskan irisan mentimun ini terlebih dahulu. Dan sekarang masker mata dipasang untuk menghilangkan mata yang sembab. Sembab tuh menyebalkan. Aku selalu memastikan mataku terlihat bagus. Kamu terlalu terlihat keren, Sammy. Kamu tahu itu. Hei, kita punya makeup dasar di nomor 5. Iya, kamu benar, Suzy. Aku tampak hebat. Aku menawan alami. Sedikit bedak pasti akan membuat tulang pipi menonjol dan terlihat segar. Tambahkan juga di dahi, hidung, dan dagu. Sudah. Ini kantong terakhir. Mari kita cari tahu apa isinya. Ini sempurna. Kamu harus pakai lipstik. Aku suka warna ini. Mungkin aku juga harus punya yang seperti ini. Gimana menurutmu warna ini, Sammy? Sungguh berbeda. Aku nggak percaya itu wajah yang sama. Tapi kita belum selesai. Kita harus menunjukkan cara membuat ini. Oke deh. Makeover ini seru. Tapi aku cewek yang suka membuat kerajinan. Dan aku tahu harus mulai dari mana. Aku akan menggambar model kita dulu. Kedengarannya awal yang baik. Biar ku bantu. Bantuanmu selalu dihargai. Kamu ingin apa? Banyak pilihan. Lipstick atau krim wajah. Oh, tunggu, aku tahu. Aku akan mengerjakan bagian kotor, jerawat, dan ingus. Ada yang harus melakukan pekerjaan kotor. Terima kasih, Sammy. Setelah garis luar selesai, aku bisa mulai menambahkan fitur. Ingat, detail sangat penting di sini, teman-teman. Dan mulutnya ada di sebelah sini. Gimana kerjaanmu, Sammy? Aku adalah mesin pembuat jerawat, Sam. Wow, kedengarannya menarik. Tentu aja. Ini akan menjadi jerawat terbaik yang pernah kamu lihat. Aku suka semangatmu, Sam. Lanjutkan. Spidol ini seperti pelangi di dalam kotak. Mari kita mulai dengan mewarnai di dekat garis luar. Lanjutkan ke bagian dalam dengan sapuan yang rapi dan mantap. Mari kita beri model kita mata yang besar dan indah. Potong di sini, sedikit di sana. Jerawatnya hampir siap. Senang mendengarnya. Wow, hati-hati. Dan jangan lupa ingusnya yang licin. Ini fitur penting untuk model kita. Memangnya aku bisa kelupaan. Harus pakai spidol hijauku. Pasti ada di sini suatu tempat. Mungkinkah ada sesuatu di balik bunga? Biar ku periksa. Nah, masalah terpecahkan. Aku nggak perlu spidol hijau lagi. Iu, itu menjijikan, Sammy. Bisakah kita tetap menggunakan ingus kertas? Dan modelnya udah siap. Kurasa kamu benar, Sil. Aku jamin ini akan jadi ingus kertas. Iu. Sekarang aku menjiplak model pada selembar kertas lain dengan pensil. Kita membutuhkannya untuk sisi belakang model. Oke, sip. Berikan aja warna yang sama. Sekarang kita buat menjadi empuk.
aku akan menggunakan kapas untuk ini. Tunggu aja. Voila! Dan ini hasilnya. Jangan lupa mengamankan bagian tepinya dengan selotip. Semi, kita siap untuk jerawat dan ingus. Segera datang, Sil. Lagi pula gak cocok untukku. Ini bagus. Maksudku, ew. Kamu tahu apa yang ku maksud? Tada! Sekarang lanjut berikutnya. Krimmu aja. Ini produk yang penting. Ah, dan aku akan bikin kantong untuk barang-barangnya. Kita ingin jadi kejutan. Oh, terima kasih, Semi. Aku hampir lupa itu. Tolong buat dengan nomor untuk setiap kantong ya. Gak masalah, Sil. Pasti beres. Ini akan jadi mahakaryaku. Tak pula otak dan keindahan kerajinan ini. Ini pekerjaan sulit, tapi harus ada yang melakukannya. Aku gak tahu mau bilang apa. Tapi aku selalu mengagumi dedikasimu untuk kerajinan kita. Jadi, gimana perkembangan blind bag-nya, Semi? Butuh bantuan? Gak perlu. Aku menciptakan karyaku sendiri. Karya seni. Bersiaplah untuk kagum. Oh, maaf, Tuan Jelly Picasso. Aku gak sadar kita sedang menyaksikan kelahiran seniman blind bag. Aku bangga padamu. Teman-teman, lakukan perlahan saat mewarnai area sempit. Kombinasikan gelap dan terang supaya tampak menonjol dengan nuansa warna-warni dan cerah. Aku akan melipat ini. Kemudian sedikit lipatan di sini. Tunggu, ini nggak benar. Biar ku coba lagi. Sepertinya kamu membuat satu lipatan terlalu banyak. Tapi tetap bagus. Beritahu aku jika kamu butuh bantuan. Dengan kekuatan kerajinan dan keceriaan, mari kita lihat keajaiban yang bisa dilakukan kertas ini. Wow, sekarang kita harus menyatukan keduanya. Pastikan pakai selotip besar untuk melaminasi kedua bagian. Ini bisa rumit, tapi hasilnya rapi dan cantik. Halo, apa kantongnya udah siap? Semua siap. Kantong diberi nomor dan disiapkan seperti mobil balap. Terima kasih, Sam. Mana kapasnya? Tadi ada di sini. Apa? Aku belum melihatnya, Sil. Jenggot jeli. Kamu tuh ya. Itu sakit. Aduh. Biarkan salah satu ujung tabung terbuka supaya bisa mengisinya dengan kapas untuk isian yang empuk. Sip, sekarang udah siap. Ini masuk blind bag nomor 1. Kantong ini sudah terisi, tinggal beberapa. Sekarang saatnya membuat kantong besar. Wahaha, ayo mulai. Kita perlu sesuatu untuk menaruh semua kejutan kecil kita. Benar kan? Mari kita mulai dari garis luarnya. Hey, Sim, buatlah dalam bentuk Sam. Itu bentuk terbaik yang pernah ada. Kamu mending memilih pakaian untuk kantongnya deh. Maksudmu, aku bisa jadi perancang busana? Aku akan segera kembali. Iya, kurasa begitu. Tapi ingat, kita hanya menggambarnya, oke? Nggak perlu rumit, hanya sesuatu yang sesuai tema ini. Dan nggak ada cara yang salah untuk melakukan ini. Biarkan kreativitas dan imajinasimu mengalir. Aku kepikiran, payet. Nggak, satin. Tunggu, bulu bola, brilian. Aku mulai menyesali ini. Apapun yang kamu buat, aku yakin itu akan sempurna, Sam. Kembali ke kerajinan sekarang. Coklat untuk alis dan pink untuk bibir. Apa kalian menyukai pilihan warna kami? Aku sih iya. Guys, busana jelly akan jadi mewah dan penuh gaya, namun tetap mempertahankan esensi fisikku. Kedengarannya bagus, tapi Semi, kita nggak beneran bikin pakaian. Teman-teman, seperti yang kalian lihat, aku nggak mau warnai dengan spidol lagi. Aku pakai kuas dan cat. Cat lebih baik dan lebih cepat menutupi area luas. Tapi agak lebih sulit menurutku. Paham. Terserah katamu, Sil. Aku akan membuatnya dalam waktu singkat. Sam tampak senang. Kurasa aku akan membiarkan dia menyelesaikan apa yang dia lakukan di sana. Ini yang kumaksud dengan lebih sulit. Kalian harus hati-hati di dekat garis. Gerakan kuas sedikit lebih leluasa bila kalian mewarnai area luas seperti ini. Bagian depan kantong selesai. Kita bahkan memberi nama di tengahnya. Inilah saatnya menyatukan kedua bagian ini. Aku yakin kalian tahu kita hanya merekatkan bagian tepinya aja. Tekan bersamaan. Kita nggak ingin ada yang jatuh. Yang kurang hanyalah goodie bag. Masuk ke sini. Lihat, kreas
tangguh, Sel. Ini akan terlihat sangat bagus di kantong. Kamu nggak dengar? Kantongnya udah selesai. Sudah kubilang kita cuma menggambarnya. Benar. Ya, seenggaknya aku terlihat menakjubkan. Menyukai video ini dan subscribe channel kami, teman-teman. Semi, kamu udah berjam-jam di sini. Aku harus. Kamu tahulah, aku kebelet.